itu salah satu ayat Alkitab yang aku pegang gitu. Jadi selama ini, well, aku brought up not in a Christian family. Jadi mami papi itu Buddhis, tapi Buddhisnya juga kayak gak kental-kental. Yeah. Anjir. Jadi aku tuh sama koko di sekolahin di sekolah Kristen. And ya pastinya ini satu rencana Tuhan ya, gitu. Dan aku tuh sama koko bisa jadi Kristen. And ya dari kecil kita dengar apa firman Tuhan gitu kan. Jadi know about Jesus itu juga dari sekolah gitu. Tapi di rumah kita fine-fine aja. Itu cumanya mama papa juga nggak yang komunis gitu, maksudnya cukup demokratis gitu ya, as long as it's good then it's good gitu loh, nggak apa-apa, nggak masalah jadi kita Kristen gitu. Tapi one thing that I realize gitu, Tuhan itu ada bukan hanya bagi orang Kristen gitu, bagi orang non Kristen kayak waktu dulunya keluarga kita, Tuhan itu benar-benar nyata gitu. Dan personally dari kecil juga ngerasa jamahan Tuhan itu udah ada gitu. Dan sampai kita bisa jadi Kristen itu juga amazing, amazing thing. Dan one thing yang aku ngerasa kita jadi orang Kristen itu Tuhan milik kita gitu. And it's a privilege. Dari kita di sini semua itu kita punya satu hak istimewa. Kita nggak kebetulan di sini. Even tadi yang baru datang David, itu juga nggak kebetulan kamu di sini. Tuhan pasti ada rencana gitu buat kita. Kenapa kita jadi Kristen gitu? Lalu kemarin itu mama papa datang. Mama sama papa itu dibaptis. Itu hal yang udah kita doain udah lama banget. Nah, dari kecil. Tapi sometimes even kita juga nggak inget lagi gitu loh. Kadang aku doanya udah nggak kayak oh Tuhan selamatin mama papaku, nggak kayak gitu lagi. Cuman ya Tuhan tahu ada waktunya itu. Tuhan pasti bawa mereka gitu. Dan kemarin mama papa datang juga they don't plan. Mama datang terus oh tiba-tiba Ruth panitia pembaptisan. Jadi akhirnya oh ya mama belum dibaptis, mau dibaptis nggak? Oh boleh. Terus tiba-tiba suruh papa datang. Ya udah suruh papa datang. Soalnya papa kan belum datang, betul mau nyusul, tiketnya juga penuh. Tahu-tahu tiket ada, datang ke sini pagi-pagi. Papa awalnya belum mau dibaptis waktu itu, katanya maunya dibaptis, kalau mau dibaptis itu sama yang ini apa namanya? Reinhard Bonnke, mau pastor senior. Aduh, tapi dijelasin maksudnya waktu baptis itu kuasanya bukan kuasa pendetanya, tapi kuasa Roh Kudusnya gitu. Jadi mau dibaptis siapa, yang penting kuasanya ada itu sama gitu. Akhirnya papa juga mau dibaptis dan keputusan itu nggak ada yang kebetulan juga gitu. Dan it's a beautiful thing gitu. Mama dan papa sekarang udah dibaptis. And sebelum mereka jadi terima Tuhan gitu, I believe mama papa juga ngelihat hidup misal koko sama aku yang udah jadi Kristen yang udah beda gitu. Dulunya aku juga rada keras, rada bandel gitu. Tapi I believe in some extent gitu, mereka ngelihatnya udah ada yang dilembutin gitu. Ya but I think itu jadi orang Kristen it's not only level gitu. I'm a Christian, I go to church gitu. Tapi when you really encounter God gitu, your life changes. Yeah. And itu yang paling penting dalam hidup kita gitu. Bukannya cuman oh Christian gitu, kita nggak jadi contoh gitu. Dan janji Tuhan seisi rumah untuk satu keluarga diselamatin, satu member anggota keluarga diselamatin, seisi rumah diselamatin. And one thing yang paling lucu is pembantu di rumah. Tiba-tiba ketemu yang Kristen gitu. Dia nggak bisa baca apa, tapi bisa doa gitu. And it's I think Tuhan kirimin gitu ya. Tuhan jaga gitu. Maksudnya hidup kita
aku ngerasa Tuhan sering sama kenal Tuhan, hidup kita tuh dijaga, hidup keluarga dijaga. Dan aku tuh nggak ngerasa kadang ada hal yang nggak mustahil gitu. Bukan Tuhan jaga gitulah. Datang ke sini apa, terus waktu itu dibilang susah cari kerjaan apa, toh graduation udah selesai dikasih Tuhan kerjaan langsung sebulan. You know it's like semua orang udah bilang kayaknya nggak ada PR. Ya dong, aku belum ada PR. Waktu itu masih student visa, bridging visa, masih bridging visa lagi apply. Terus dari kasih kerjaan gitu. Masa waktu during interview, ada beberapa interview gitu kan. Interview kedua ke ada dua kali interview, tiga kali. I think yang kedua kali itu bisa goal ketiga. Sebenarnya waktu kedua itu ditanya apa, kayaknya aku juga jawabnya enggak kayaknya enggak pol gitu. Tapi kok bisa goal ketiga? Ya udahlah, dibilangnya mesti presentation apa gitu. Terus aku tanya yang interviewer gitu. Kayaknya perasaan waktu interview kemarin aku gak gitu bagus, kenapa aku goal bisa ke interview kedua? Dia cuma jawab, because you likeable. Well, I think it's funny, tapi God's favor gitu. Maksudnya it's not because of my mind, tapi emang Tuhan ada, Tuhan jaga, dan mama papa lihat itu gitu. Dan I want to challenge yourself gitu. Kita jadi Christian, we wanna have a fruitful life, karena itu yang janji yang Tuhan ada gitu. Jadi I hope kesaksian ini bisa kuatin kalian gitu. Janji Tuhan.